Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan balik lagi di channel Mang Ihin. Jadi siang hari ini kita mau masak soto Tasikmalaya. Kalau kalian penasaran, yuk ikutin kegiatannya selanjutnya. Hari ini kita mau buat soto Tasik. Ini bumbunya cuman bawang putih nih 6 karena besar-besar nih, sama kemiri yang dapat nyangrai ini ada 5. Sama merica sekitar setengah sendok makan. Kita haluskan semua. Ini bumbunya udah halus. Nih, sekarang kita geprek serai sama lengkuas. Siap, sekarang kita mau buat goreng bawang sama goreng kedelai. Goreng kacang kedelai gitu? Iya, kacang kedelai. Goreng kacang kalau di Inggris itu, bahasa Inggrisnya itu. Kenapa? Kan balik. Waduh, gaya risan. Lupa yang goreng, Nek. Nanti kan kalau Susilawati jadi Wati Susila. Astagfirullah, kepikiran. Ya Allah. Itu kan waktu di apa namanya? Pesawat. Di pesawat iya, itu ada tiket. Suka dibalik-balik ya. Eri Herli Nurul Huda. Jadi dibalik. Jadi Mr. Huda. Mr. Huda. Wih. Jadi pikir salah. Tah gitu, ini dia keuntungan nama Bapak Ihin doang. Dibulak-balik Ihin weh. Enggak Susilawati, jadi Wati Susila. Wati Susila ada Wati. Goreng ini. Allah. Ini pemirsa, kita goreng bawang dulu nih. Bikin goreng bawang. Bawang goreng. Ini bawangnya ini udah matang nih, udah hampir gosong. Kita angkat. Setelah bawang diangkat, kita goreng kedelai kacang. Kacang kedelai. Kan tadi bilang pakai ala-ala barat, Inggris-Inggrisan. Maha bapak. Ya kalau mau dibalik ya pakai bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia dibalikin. Ya istilahnya kan itunya aja. Kan enggak tahu kita bahasa Inggrisnya kedelai itu apa. Poho air juga, soya. Nah, kan. Soya apa? Iya, ada itu di minuman soya dari kacang kayaknya itu. Aduh. Lupa RG. Memang harus belajar bahasa Inggris. Sudah matang. Kita angkat. Kurangin dulu minyaknya ya? Kurangin minyaknya. Kita goreng bumbu. Kebanyakan minyak ini. Sekarang kita goreng bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Pemirsa, bumbunya udah matang, kita tambahkan serai yang udah digeprek, lengkuas yang udah dipukul, baru daun salam. Sama loh pak, itu digeprek juga loh pak, bukan dipukul. Ya digeprek sama dipukul kakak beradek. Ah, gimana? Ini sekarang udah matang, kita angkat, turunkan ke bawah. Baru rebus santan. Setelah mendidih, kita masukkan bumbunya. Kocek, aduk, hingga rata. Sekarang kita masukkan ayamnya. Tambah sedikit garam. Sekarang ikannya udah empuk. Banyak emang ikannya, Pak?
adalah cukup. Kenapa itu? Gurame bukan? Ikan ayam. Baru kita masukkan ini santan yang kental. Kasih gula sedikit. Kocek hingga rata. Ini udah matang, kita angkat. Harum. Siram. Siram satu satu. Penuhin aja. Oh, penuh. Biar banyak kuahnya. Ini udah ada nasi aja, nasi siapa ini? Mana tahu ada yang ya. Mau nasi. Kayaknya agak sesuatu. Apanya? Goreng kacang tadi, siapa yang goreng? Siapa? Biasa. Siapa emang? Bapak-bapak yang gorengnya. Udah, cukup. Udah lah. Sambalnya ini pakai sambal apa nih? Sambal cabai rawit direbus. Waduh, jangan digeserin dong. Pelan-pelan Pak, diangkat. Oh iya, sayang mejanya. Meja baru. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Nah, beri kasih air dong. Biar gampang. Aduk. Ini pakai kecap gak nih? Kalau mau pakai kecap pakai. Saus? Oh, udah saus ada. Saus mau ini. Udah pakai jeruk pakai jeruk sama pakai jeruk. Tolong kecapnya agak dijauhkan karena mengundang lalat. Lalat. Mau pakai kecap enggak? Ya pakai sedikit lah. Pemirsa, kita ikut menikmati aja lah dari kejauhan. Mang Ihin mau makan soto apa tadi? Soto Tasik. Soto Tasik Malaya. Soto kelahiranku. Kita coba. Gurih. Sedap. Aduh, licin. Ada yang mau pakai nasi, mangga. Oh iya. Yang lapar mau pakai nasi ya? Lapar tadi. Gurih enggak, mah? Gurih. Jelas gurih lah. Santan kan? Rebusan, bekas rebusan ayamnya kan? Oke lah, Heri ikut makan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kok yang pakai garpu cuma satu kan? Ada garpu banyak. Garpu kan, Pak? Yuk teman-teman makan yuk. Ah, panas ya. Biasanya pakai kerupuk nih. Apa? Biasanya Bobot. Pakai kerupuk. Mantap. Pakai nasi? Enggak. Enggak.
kayaknya. Pakai bakwan. Enak nih, gorengan-gorengan gitu. Buang. Ini loh sarannya. Kerupuk. Ramah bang daunnya. Pakai seledri nggak tadi? Itu seledri sama bang daun. Karena bumbunya simpel tapi gurih. Gimana nggak gurih? Santannya dua. Bukan dua, itu satu. Yang satu yang bening. Kelapanya iya satu. Iya. Santannya mah dua tadi. Minum mana? Apa? Minum. Soto kambing enak. Soto kambing, bikin soto kambing. Harus matang dulu kambingnya. Enggak ada jual eceran kalau kambing. Masa? Enggak ada. Enggak ada di pasar sini. Di kota? Di pasar enggak ada? Enggak ada. Di kota masa enggak ada? Kalau di Jawa iya. Kalau pasar di Jawa di sini sih. Tapi ini kan bukan baru. Pasar besar. Ini di kota-kota mah ada loh mah. Kota-kota gede. Di kalau Bang Kinong enggak ada. Bang Kinong enggak ada. Enggak ada. Seperti biasa, kalau di persatuan Sunda mah selalu menemukan kacang kedelai. Wah. Nambah lagi enggak, Pak? Nambah lagi enggak? Udah kenyang. Mama katanya kok gak ngendut-ngendutin. Mama tuh gendut loh. Kenapa? Emang ada buktinya? Udah naik timbangannya. Bukan karena baju udah sempit kan? Bajunya juga sempit, susah. Wah, kacau. Baju baru tuh. Kacau kalau mama gendut. Panas. Apa? Panas. Cuacanya. Ini. Udah seongkoh. Tapi emang enak pas gini soto makan tari. Iya. Keringetan. Kayak nyeplong gitu. Ya, oke lah teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.